Hai guys, selamat datang kembali di channel Medopio. So guys, pagi ini aku bakal bikin teman ngopi atau cemilan kopi. Ya, di sini udah ada bahan banyak aku disediakan, yaitu ada roti bakar yang udah aku bakar, terus ada keju, terus ada beberapa keping Marie Regal sama Oreo, terus ada susu kental manis. Nah, ini dia bahan yang akan aku gunakan. Kira-kira aku mau bikin apa ya? So, tonton terus videonya dan jangan lupa klik subscribe. Jadi guys, aku tuh mau bikin jus Oreo toast atau roti panggang keju Oreo, dan ada satu lagi yang belum pernah aku bikin sebelumnya, yaitu jus regal toast. So, bagaimana cara bikinnya? Tonton terus ya. Jadi, pertama kita akan pisahkan dulu Oreo sama krimnya. Tapi kalau misalnya kalian suka pakai krimnya, kalian boleh pakai. Terus kita akan iris Oreonya sekecil mungkin ya, biar nanti pas motong rotinya itu nggak mengganggu pemotongan gitu. Tapi yang nggak lembut-lembut banget, biar nanti pas dimakan tuh adalah crunchy-crunchy-nya gitu. Oh ya, untuk satu porsinya aku pakai 2 bulat Oreo ya. Oke, kalau udah beres, tinggal kita siapkan rotinya. Terus taruh susu kental manis di atasnya, dilumerin gitu sampai merata. Lalu kita taruh Oreo yang udah diiris tadi di atas roti yang udah dilumuri susu kental manis. Habis itu akan kita ratakan sampai rata ya. Terus lumurin lagi dengan susu kental manis lagi di atas Oreonya. Terus parut kejunya sebanyak yang kalian mau. Terus kita lumurin lagi dengan susu kental manis. Oh ya, sedikit saran dari aku ya, si susu kental manis yang pertama dan terakhir itu harus agak dibanyakin biar nanti pas sudah dipotong si rotinya nggak lepas ya. Oke, kita tutup dengan rotinya. Kemudian kita akan potong pelan-pelan. Oke, jika sudah beres dipotong, maka kita akan plating deh. Nah, guys, ini dia hasilnya. Cantik kan? Oke, sekarang kita akan bikin yang kedua, yaitu cheese regal toast. Prosesnya sama, cuman bedanya yang kalau tadi kan Oreo dan sekarang diganti sama regal. Nah, untuk regalnya kita pakai 2 keping aja. Terus bubukinnya nggak usah diiris, kita remukin aja pakai tangan kayak gini sampai agak remuk gitu. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, jadi aku kasih tahu hasil akhirnya aja ya. Nah guys, ini dia cheese regal toastnya sudah jadi. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Silakan praktekkan di rumah jika kalian mau. Dan jika kalian suka video ini, kalian boleh klik tanda subscribe, like, komen, dan share ke medsos kalian. Terima kasih sudah nonton video ini, and see you on my next video. Bye bye.